1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Bareng. Belakangan ini, popularitas dari drama China sedang naik-naiknya. Pasalnya, para pemerannya memang sangat tampan dan cantik. Salah satu aktris Cina yang kini sedang banyak digandrungi adalah Zhao Lusi. Si cantik kelahiran tanggal 9 November tahun 1998 ini, memang sedang laris manis tampil di banyak drama Cina, baik yang bertema kolosal hingga modern. Penampilannya di berbagai drama selalu saja berhasil memukau banyak penonton, karena akting dan penjiwaan karakternya sangat bagus. Jadi tidak aneh kalau Zhao Lusi berhasil memenangkan berbagai macam penghargaan. Berikut beberapa drama populer yang pernah dibintangi oleh Zhao Lusi. 1. Love Like the Galaxy, Part 1 dan 2. Love Like the Galaxy, Part 1 memang berhasil membuat banyak penggemar drama Cina terpukau. Mulai dari alur cerita hingga jajaran pemeran yang dipilih, apalagi chemistry antara Leo Wu dan Zhao Lusi bikin banyak penonton dramanya merasa baper dan terharu. Adapun drama berdurasi 27 episode ini mengisahkan Cheng Shao Sang yang terpaksa hidup dengan bibinya pasca kedua orang tuanya pergi berperang. Kini sudah dewasa, Cheng Shao Sang dihadapkan dengan cinta yang rumit bersama tiga pria. Tak hanya itu, misteri mengenai keluarga dan identitas aslinya juga telah membuat krisis besar. Sukses dengan musim pertamanya, Tencent pun langsung ngebut untuk membuat Love Like the Galaxy, Part 2. Zhao Lusi masih memerankan karakter utama bernama Cheng Shao Sang dan Leo Wu berperan sebagai Ling Bui. Kali ini keduanya akan mengetahui apa itu cinta, tapi akan ada berbagai rintangan yang harus mereka hadapi bersama. 2. Who Rules the World. Dalam drama ini, Zhao Lusi dipasangkan dengan aktor tampan, Yang Yang. Pairing keduanya sempat menuai kritik, tapi seiring berjalannya waktu mereka berhasil menyuguhkan chemistry yang luar biasa. Adapun drama besutan sutradara Yin Tao dan Yu Yonggang ini mengisahkan dua ahli bela diri terkenal. Mereka adalah Hei Fengxi dan Bai Fengxi, dua orang yang memiliki karakter yang sangat berlawanan. Meski sudah mengenal sejak kecil, keduanya tidak pernah akur dan selalu berjalan di arah berlawanan. Namun siapa sangka sebuah insiden tragis, membuat Hei Fengxi dan Bai Fengxi saling jatuh cinta. 3. Please Feel at Ease, Mr. Ling. Drama romantis komedi ini dibintangi oleh Zhao Lusi dan Liu Te. Di sini, Zhao Lusi memerankan karakter seorang wanita muda bernama Gu Anxin. Sementara Liu Te berperan sebagai eksekutif muda bernama Ling Yue. Awalnya Gu Anxin berpikir bahwa Ling Yue tidak lebih dari pria bodoh, kenyataannya pria ini sangat jenius. Lalu kecelakaan yang dialami oleh Ling Yue pasca ia bersaing untuk menjadi konglomerat yang kuat, perlahan menggetarkan hati Gu Anxin. 4. The Romance of Tiger and Rose. Drama satu ini memang tidak bisa dipungkiri sebagai drama yang membawa nama Zhao Lusi makin dikenal secara internasional. The Romance of Tiger and Rose memang membuat banyak orang terpukau dengan jalan cerita dan efek visual yang indah. Zhao Lusi berperan sebagai Chen Xiaoqian, seorang penulis muda yang sedang berjuang membuat kisahnya sendiri. Tapi secara tiba-tiba gadis ini malah masuk ke dalam cerita yang ditulisnya, bahkan ia menjadi seorang putri bernama Chen Qianqian. Ia harus bertahan hidup sambil berusaha untuk mencari jalan keluar agar bisa kembali seperti semula. 5. Dating in the Kitchen. Dalam drama ini, Zhao Lusi beradu akting dengan Lin Yusen. Lin Yusen berperan sebagai Lu Jin yang mempunyai rencana dalam mengambil alih Hotel Bauhinia, tempat bekerjanya chef yang sangat berbakat bernama Gu Shengnan yang diperankan oleh Zhao Lusi. Pada awalnya, Gu Shengnan akan dipecat oleh manajemen Hotel Bauhinia karena menyebabkan kebakaran hebat di dapur. Lu Jin juga ikut menyaksikan dan secara langsung membantu untuk memadamkan kebakaran di hotel tersebut. Setelah itu, Lu Jin tampak sangat marah akibat peristiwa tersebut, ditambah dia sangat kecewa terhadap hidangan yang ada di Hotel Bauhinia. Namun, saat dirinya mencicipi hidangan terakhir adalah nasi goreng yang diberikan oleh Gu Shengnan, tiba-tiba sifatnya langsung berubah. Menurutnya makanan nasi goreng yang diberikan Gu Shengnan sangat enak. Untuk itulah, Gu Shengnan tidak jadi dipecat dari hotel karena terselamatkan atas masakan tersebut. Hingga akhirnya, dia pun ditugaskan secara khusus dalam melayani dan memasak untuk Lu Jin. Namun, seiring waktu yang berjalan, benih-benih cinta pun mulai muncul di antara keduanya. Itulah beberapa drama terbaik yang dibintangi oleh Zhao Lusi. Bila mempunyai rekomendasi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like,
komen dan subscribe channel Nonton Bareng.